Lihatlah guys, kita harus wajib bersyukur kepada Tuhan. Lah, melalui tangannya Bu Ida Dayak ini, banyak orang yang sembuh. Tulang bengkok, tulang patah. Lihatlah itu guys. Ini karena hanya karena Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan, masa dengan cuma minyak Dayak aja, minyak bintang atau minyak Dayak bisa sembuh dan enggak sakit guys. Lihatlah, itu orangnya itu diluruskan kembali tulang bengkok, enggak sakit. Perantara Ibu Ida Dayak, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan tuli dan bisu bisa sembuh, bisa dengar dan bisa berbicara lagi. Orang lumpuh bisa berjalan lagi. Ini pertolongan Tuhan guys. Harus bersyukur kita. Melalui tangan Bu Ida, banyak orang sembuh guys. Ini pengobatan ajaib dan gratis. Bu Idanya enggak mau dibayar guys.